Putri Gundam Mall. Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak Bro yang ganteng-ganteng dan kece-kece. Ketemu lagi di channel My Mancing Trip ya. Kali ini kita nggak di Waduk Wadas Lintang Mas Bro dan Mbak Bro. Kita coba pengen lihat para pemancing belanak ya di Muara Gelagah ini di Kulon Progo, Yogyakarta ya. Di sini banyak sekali para pemancing belanak itu di belakang sana. Nah, ini yang di sebelah sana juga banyak sekali itu. Kita pengen nyoba ini rasain strike ikan belanak. Oke, coba nanti seperti apa, semoga ada ikannya yang nyambar. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like sama komennya ya. Dukung terus channel My Mancing Trip biar semakin maju. Jangan lupa pencet apa? Lonceng. Pencet loncengnya biar tidak ketinggalan video-video di My Mancing Trip. Nah, ini kita lagi ngepoin spotnya channel Mancingku Sabar ya, Master Belanak ini Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Andri ini. Ini salam buat teman-teman YFCI, salam sejuta saudara. Ini kita lagi bareng Master Belanak ini, Pak Ustadz Andri ini. Ini gimana, sudah strike belum nih? Belum. Oh, belum. Barusan lempar. Ya, moga-moga ada rezeki nanti ya. Oke, amin. Oke, amin. Kalau nggak dapat rezeki ya besok diulangi lagi. Oke, siap. Oke, Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut. Jangan lupa subscribe ya channelnya Mancingku Sabar. Kalau yang suka main belanak, banyak sekali di sana mancing belanak, juga banyak tutorial ya biar bagi yang tertarik untuk mancing belanak. Jangan lupa subscribe, like sama komennya juga. Oke, lanjut kita uncal lagi ya. Semoga ada Mbak Bila yang mau diajak pulang. Nah, ini rangkaian untuk mancing ikan belanak ya. Pakai rangkaian ombyok ini. Ini ada berapa mata kail nih? Ada 5 mata kail. Ada 5, umpannya pakai umpan tepung ini, tepung dimasak. Nanti tinggal digantung seperti ini, dipancing terus kemudian dilempar. Kita mau coba nanti ya, semoga ada Mbak Belanya yang mau dibawa pulang. Kita mau coba tes ya mancing belanak, semoga ada sambaran nanti. Bayangannya kan bakal lebur.
Jos. Oglek oglek. Oglek oglek. Strike terus. Oke Mas Bro dan Mbak Bro, ini kita lagi di Pantai Glagah ya, Muara Pantai Glagah. Ini kita lagi lihat yang lagi mancing belanak ini dengan Mas siapa ini? Mas Nadir. Mas Nadir ya. Udah dapat banyak Mas? Udah dapat 13. Oh, dapat 13 dari pagi tadi. Dari pagi ya. Umpannya apa nih Mas untuk mancing belanak? Tepung. Oh, tepung. Ya. Oh, jadi umpannya pakai tepung. Nah, ini minta lihat rakitannya seperti apa Mas? Rakitan mancing belanak. Oh, ombyok ya? Ombyok. Oh. Oke. Okay. Ini Mas Nadir. Asalnya dari mana Mas? Asal Pulutan. Pulutan. Ya. Oh, nggih. Biasa mancing di sini ya? Biasa. Oke, okay. Nggih. Silakan dilanjut Mas ya, moga tambah banyak lagi. Oke. Siap. Coba kita cek hasilnya di bawah ya, ikannya. Nah, ini ikan hasil pancingan Mas Nadir ya. Ini ikan belanak ini. Oh, lumayan ini, sudah dapat banyak, besar-besar ini. Oke, mantap Mas Bro dan Mbak Bro ya. Pak, kita mau coba juga mancing belanak di Muara Glagah ini. Ini spotnya ya, di dekat jembatan. Pancingnya banyak di atas dekat bandara, jadi banyak pesawat lalu lalang juga di sini Mas Bro dan Mbak Bro ya. Bandara New Yogyakarta International Airport. Ekor Mbak Bila. Eh, udah mau pulang nih, pulang duluan. Ini masih dapat belanak. Mantap. Mantap. Master congot. Spot mancing belanak di Glagah ya, temennya cukup asik sekalian nongkrong-nongkrong ini. Ini banyak yang lagi mancing di sini. Mancingnya berjejer-jejer. Di sebelah sini ada juga yang lagi mancing. Spotnya cukup panjang di sepanjang hulu sungai di Glagah ya, Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Bapak istelek dek. Oh kecil. Ini proses penggantian umpan ya, umpan mancing belanak. Ini umpannya pakai apa ini? Pakai terigu dikukus ini. Pakai terigu dikukus. Ada resep-resep khusus? Wah,
banyak. Oh, banyak. Tutorial. Oh, tutorial mancingku sabar ya. Dicek aja di channel mancingku sabar, banyak tutorial untuk rangkaian dan umpan mancing belanak. Pakai rangkaian ombyok. Ombyok. Ah, mata kail diusahakan keluar nih. Jangan tenggelam seperti ini, jangan dikeluarkan seperti ini. Nah. Jangan khawatir ikannya takut, kan ya takut. Biar nanti gampang nyangkolnya, gampang lengketnya. Udah seperti ini aja, enggak usah rapi-rapi, enggak dinilai kok, Bos. Nah, dilempar toh. Tinggal dilempar nanti. Wih. Biar di dapat try. Hey, jatuh. Sana sore di spot mancing belanak ya, air pasang ini banyak ganggang sama enceng gondok naik, jadi kita akhiri dulu